Polres Flores Timur Polda NTT mengamankan malam pembukaan MTQ pada tingkat Provinsi NTT ke-27 yang digelar di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kegiatan MTQ ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTT Frans Leburaya yang ditandai dengan pemukulan beduk. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah kita amalkan nilai-nilai Al-Quran secara benar demi mewujudkan semangat kerukunan dan mempertahankan NTT sebagai nusa terindah toleransinya. Kegiatan MTQ juga diwarnai oleh pengibaran bendera MTQ dengan diiringi dengan Mars MTQ dari paduan suara gereja, juga tarian kolosal khas budaya daerah Flores Timur. Sementara suasana arus lalu lintas di lokasi kegiatan terpantau ramai dengan personil kepolisian Polres Flores Timur yang tetap menjaga keamanan dan ketertiban di titik-titik tertentu keramaian Kota Larantuka untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas dan mengantisipasi terjadinya kericuhan. Kanit Biasa Polres Flores Timur Ibda Agus Heriawan mengatakan suasana pengamanan dan pengalian arus lalu lintas di lokasi kegiatan sejauh ini tetap berjalan dengan aman, terkendali dan kondusif. Jadi arus kita alihkan Pak, dari arah timur kita arahkan ke bawah, ke arah pantai, kemudian dari arah barat untuk kaitan dengan masalah kegiatan MTQ kita arahkan ke atas sehingga tidak terjadi kemacetan. Sehingga situasi arus sudah landai, lancar, aman. Demikian Pak. Dari Larantuka, Leader Ismail Tribrata TV, salam Tribrata.